warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Ignisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayang kalian, tentunya di channel Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai. Informasi pertama di sini datang dari akun Instagram momaiting92. Cucu ibu, selagi ibu sehat, selalu ada buat kamu nak, gendong kamu nak. Begitu caption di Instagram momaiting yang membuat Mimin terenyuh saat membacanya. Sehat selalu untuk momaiting, ayah Ojak dan Bilqis. Insya Allah kakek nenek akan selalu ada bersamamu, menjagamu dan menjaga ibumu, Ayu Ting Ting. Terlihat di gambar bahwa Mom Aiting dan Ayah Ojak sangat menyayangi Bilqis Humairah Razak. Tak peduli apapun, pastinya Mom Aiting akan terus menjaga dan merawat Bilqis hingga semua cita-citanya tercapai. Sehat selalu untuk Bilqis dan Mama Ayu Ting Ting serta Ayah Ojak. Sontak status Instagram Mom Aiting tersebut dibanjiri komentar dari para sahabat Ayu Ting Ting dan para fans Ayu Ting Lisius. Di sini banyak sekali yang mendoakan dan mengucapkan agar Bilqis selalu sehat. Dari Dias Ayu Ting Hong Kong, kasih ayah ibu sepanjang masa. Dari Koko Kriuk Love Ibu Angkasa Bali 20, semoga sehat terus ya ibu, biar selalu ada buat keluarga tercinta. Stereopers 12, sehat selalu ibu. Setarwati ibu Bilqis, keluarga sehat selalu. Pujiati 48, semoga selalu bahagia, sehat selalu kalian, amin ya robbal alamin. Riza Carlos, ibu penuh cinta. Dan dari Binora, sehat selalu ibu, biar bisa ngelihat Ayu dan Bilqis bahagia. Mega Ciar, masya Allah, sehat terus Bilqis, ibu, ayah, keluarga semua, amin ya robbal alamin. Dari Mulyani Atik 51, ibu dan keluarga sehat, dijauhkan dari mara bahaya dan senantiasa mendapat lindungannya Allah, amin ya robbal alamin. Riri 31010, jadi haru ya bacanya Mom Aiting, sehat terus ibu, amin ya robbal alamin. Mimin juga mendoakan agar Mom Aiting dan semua keluarga sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya dan selalu sehat, berkah rezekinya dan berkah juga usahanya. Oke sahabat semua, itulah ungkapan kebahagiaan sekaligus penjagaan seorang nenek kepada cucunya. Saking sayangnya nenek kepada cucu, insya Allah apapun akan diperbuatnya demi melihat cucu dan anaknya bahagia. Sahabat di rumah, jangan lupa sayangi ibu kita di rumah seperti mereka menyayangi kita di waktu kecil. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Dan Mimin harapkan like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat malam sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.